Pakar hukum tindak pidana pencucian uang TPPU, Yanti Garnasih, menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak cukup hanya meminta klarifikasi pada Kaisang Pangaret terkait penggunaan jet pribadi, namun juga harus menyelidiki kasus tersebut hingga tuntas. Ia menilai KPK harus menyelidiki kasus ini terkait dengan dugaan suap atau gratifikasi untuk meminta jabatan atau proyek melalui Kaisang. Jangan-jangan ini adalah suap menyuap untuk yang lain? tapi melalui yang bersangkutan, melalui kaisang. Kan biasanya begitu, misalnya minta jabatan kepada pejabat, melalui istrinya, memberikan sesuatu kepada istrinya, jadi harus didalami. Kata Yenti, dilansir YouTube Kompas, Senin 2 September 2024, ia menekankan, konflik of interest menjadi kata kunci dalam kasus ini. Yang memberikan fasilitas jet pribadi itu siapa? Dia mempunyai proyek atau tidak? Dia punya kepentingan apa tidak? Makanya konflik of interest itu menjadi kata kunci. Sambungnya, sebelumnya, masyarakat anti korupsi Indonesia melaporkan putra bungsu Presiden Joko Widodo itu ke KPK. Pelaporan tersebut buntut Kasang dan istrinya, Arina Gudono, kepergok ke Amerika Serikat menggunakan fasilitas jet pribadi, koordinator MIKE. Boyamin Saiman mengaku telah memberikan alat bukti berupa dokumen nota kesepahaman antara pemerintah kota Solo dengan salah satu perusahaan e-commerce. Menurut Boyamin, nota kesepahaman itu bisa membantu KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi Kaisan. Dia juga meminta KPK mengklarifikasi semua pihak termasuk kakak Kaisan, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, Kasang apapun adiknya Gibran, yang tanda tangankan Gibran, dan pesawatnya diduga juga miliknya Sope. Jadi irisannya ada, tidak terlalu jauh kepada Pak Jokowi selaku presiden, ujar Boyamia, dikutip dari Kompas. Menindaklanjuti laporan yang diterima, KPK menyebut akan memanggil Kaesang Pangarep untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi lewat penggunaan fasilitas jet pribadi. Surat sedang dikonsepkan, surat undangan, kata wakil ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantor KPK RI. Kasang diminta mendatangi KPK RI untuk memberikan klarifikasi terkait isu yang berkembang soal penggunaan fasilitas jet pribadi. KPK perlu mendengarkan keterangan Kaisang untuk memastikan fasilitas pesawat jet pribadi yang ramai diperbincangkan publik, apakah termasuk dugaan gratifikasi. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.